Hai teman-teman, welcome to Ryugo Gaming. Dan kali ini kita kembali lagi ke Crit Player. Antriannya adalah Abel Kamara. Jadi yuk langsung aja kita bandingkan dengan wajah asli dari Abel Kamara. Dan ini dia wajah dari Abel Kamara. Oke ya, yuk langsung kita mulai. Kita mulai dengan nama dulu. Namanya Abel Kamara. Dan di punggungnya Kamara. Terus untuk komentar ini aku nggak menemukan yang cocok teman-teman ya. Terus berikutnya kita ke basic settings. Untuk nationality-nya ke Guinea Bissau. Dan umur 33, kaki kanan. Terus untuk register position-nya center forward. Terus untuk playable position-nya itu center forward A. Terus berikutnya teman-teman kita menuju ke ability. Ability halaman pertamanya kayak gini dan halaman keduanya kayak gini. Oke ya. Terus berikutnya kita ke player skills. Player skills aku kasih 3 ke heading, long range drive sama long range shooting. Nah, terus berikutnya teman-teman kita ke playing style. Ini bisa fox in the box, bisa target man. Di sini aku kasih ke target man. Terus untuk complaint styles itu aku kasih ke long rangers. Terus kita langsung menuju ke appearance. Kita ke hairstyle dulu. Hairstylenya kayak gini dengan hair colornya yang nomor 6. Nomor 6. Udah, terus kita langsung ke face. Skin. Oke, untuk skinnya yang paling kanan ya. Terus lainnya kayak gitu. Berikutnya kita ke eyes. Upper eyelid tipe 1 dan bottom eyelid tipe 2. Yang lainnya kayak gitu, iris color sesuai defaultnya aja. Terus kita ke forehead, bruise. Forehead tipe 4 dan eyebrow tipe 3. Ya. Yang lainnya kayak gitu, dan eyebrow color same as hair color. Terus ke nose sekarang. Nose-nya tipe 7 dan outer lines tipe 3. Lainnya kayak gitu. Udah, berikutnya kita ke mouth. Upper lip tipe 4 dan lower lip tipe 3. Yang lainnya kayak gitu. Terus facial hair itu tipe 17 dan facial hair color same as hair color. Thicknessnya 1. Terus kita ke cheek cincau. Cheek tipe 3 dan neckline tipe 2. Ya. Dan yang lainnya seperti itu. Udah. Terus kita ke ears. Kayak gini earsnya. Lanjut kita ke fisik teman-teman ya. Tingginya 185 cm, berat 81 kg dan yang lainnya seperti itu. Terus strip style. Strip stylenya sepatu itu kayak sering banget pakai warna putih dan pakainya Nike teman-teman. Jadi aku kasih yang putih Nike ini nomor 42 ya. Oke. Terus tape teman-teman, kasih wrist taping yang left, yang kiri ya. Oke. Udah tinggal baju dikeluarin, selesai sudah. Ya, oke teman-teman. Segitu dulu aja untuk Crit Player minggu ini. Jadi kita akan lanjut lagi Crit Player Sabtu dan minggu-minggu depan. Dan nanti malam kembali ke Sporty Lisbon dulu. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.